alhamdulillah senang ya, karena memang apalagi kalau buat anak-anak ya, dia kan 12 tahun, dia 14 tahun sekarang SMP. Memang kemarin faktor utama saya mencari vaksin untuk anak-anak karena mungkin mau akan pembelajaran tatap muka itu ya. Sementara anak-anak juga memang sudah banyak yang kangen sekolah. Mereka dia sendiri merasa tidak banyak nggak pahamnya ketika pembelajaran daring, bolak-balik minta sekolah. Memang sekolah sendiri juga kan agak was-was ya. Terus gimana mumpung ada ini, terus kemarin lihat ada yang nge-share status dari teman-teman di Fabel, ya udah saya ikut daftar, alhamdulillah bisa. Kebetulan saya juga belum vaksin, diberikan juga untuk pendamping ya tadi ya. Jadi alhamdulillah banget. Gitu.